Oke guys, bertemu lagi dengan saya Tukang Tok Tok Tok. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memasang dispenser sabun guys seperti ini. Oke guys, dispenser sabun ini sangat gampang sih pemasangannya. Tapi jangan lupa like dan subscribe guys ya, ikutin terus video saya. Oke, seperti ini guys, kita buka. Apa sih di dalamnya? Ada visor, sebuah perekat di dalam buruan guys. Oke guys, hanya membutuhkan bur dan mata bur saja guys untuk memasang ini. Oke guys, cara membukanya seperti ini guys. Kita tarik seperti ini, kita tarik. Oke, jangan salah tarik guys ya, nanti bisa rusak. Oke guys, untuk pemasangannya harus kita tentuin dulu guys titik-titiknya sebelah mana yang akan kita pasang. Oke guys, let's go. Untuk menandainya seperti ini guys, kita menggunakan spidol atau pensil supaya tidak salah pengeburnya guys. Oke, bila ada bidang harus kita bidiknya A setengahnya guys ya, biar cepat kanan seperti ini guys, pelan-pelan tapi terus pasti guys. setelah kita tandai kita satunya lagi guys. Itu bisa guys. Nah, seperti ini guys. Setelah itu kita masukkan visernya. Nah, kita bantu memasukinya dengan palu guys. Seperti ini harus rata guys ya, biar nanti bisa terpasang dengan rapi guys kalau rata. Nah ini guys, mantap guys. Nah, rata guys. Oke, setelah itu kita pasang dudukan dispensernya dengan bautnya guys ya. Nah seperti ini, satu-satu guys kita pasang dulu, masukin pasin, lalu kita bantu dengan obeng guys. Nah seperti ini guys, sebenarnya mudah sekali guys ya cara memasang dispenser sabun ini. Yang penting baca dulu cara petunjuk pemakaiannya guys, biar tidak terbalik atau salah guys ya. Kita kencangkan sampai mepet guys ya, biar kuat dan rapi guys. Oke guys, setelah kuat kita pasang dispensernya. Oke, dari atas guys ya, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita pasang aksesorisnya guys. Setelah komplit, gini guys, kenampakan dispenser sabun. Sekali ini dispenser sabun buat cuci tangan guys atau buat wastafel guys. Nah, jaraknya gini guys ya, biar kelihatan pantas dan rapi. Kita tentukan titik mana yang akan kita pasang. Nah seperti ini, kita ambil
A setengahnya guys, biar kelihatan rapi. Oke guys, sekian dari saya tukang tok-tok-tok, semoga bermanfaat. Oke, jangan sepelekan hal yang kecil, suatu saat hal yang kecil itu berguna untuk kita. Salam tukang tok-tok.